Ya udah, mendingan gini aja. Kamu ganti baju ya. Mas, yang kita lakuin ini salah, Mas. Apanya yang salah? Nih, kamu dengerin aku ya. Semua yang kamu lakuin ini benar loh. Ya, kamu itu pahlawan untuk keluarga kamu. Kamu rela ngorbanin jiwa sama raga kamu untuk keluarga kamu. Emang kamu mau ya, seandainya keluarga kamu itu gak punya rumah. Terus akhirnya suami kamu yang cacat itu ngemis-ngemis di pinggir jalan. Terus mama kamu, adik kamu, semuanya kelaparan, kehujanan. Emang kamu mau kayak gitu? Gak mau kan? Aku salut loh malah sama kamu. Ibu, tiba-tiba ibu keingetan kamu. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik, Bu. Ini udah mau jalan pulang kok, Bu. Iya, hati-hati ya, sayang. Kalau kamu butuh uang lagi, kamu jangan sungkan untuk cari aku ya. Thank you.
maafin kamu. Emangnya kamu salah apa sama aku, Dena? Kamu dari mana? Kamu ada masalah apa? Harus ini kamu bangun. Bangun, bangun. Aku nggak mau nyakitin perasaan kamu, Mas. Aku terpaksa menyimpan rahasia ini dari kamu. Dena, ayo dong cerita sama aku, Dena. Kamu ada masalah apa? Apa yang terjadi sama kamu? Enggak, Mas. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma tadi di kantor lagi ada masalah dikit aja, jadi kebawa suasana. Dan gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, Mas. Mau duduk kau berdiri? Ya, apa-apa. Bisa. Dikit-dikit ya. Bisa, ya. Oh ya, sayang. Tadi ada titipan amplop buat kamu. Itu amplopnya. Titipan amplop dari siapa, Mas? Aku juga nggak tahu. Udah, kamu buka aja.
jangan macam-macam sama Erwin. Lo tahu gimana? Dena, kamu jangan murung terus gitu dong. Enggak, Mas. Aku cuma kepikiran masalah di kantor aja kok. Aku jadi kayak gini deh. Justru itu aku ngajak kamu jalan berdua. Aku tahu kamu tuh lagi ada masalah, kan? Soal uang, kan? Kamu berhutang untuk biaya operasi aku itu, kan? Kamu berhutang sama siapa, nah? Masalah kecil itu, Mas. Nggak usah dipikirin. Tapi aku harus tahu, nah. Kamu kan melakukan semua itu untuk selamatkan aku. Ayo. Siapa yang sudah biaya operasi aku itu? Mas. Basah ya, Mas, ya? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku bisa bersih sendiri, kok. Toilet ya. Iya, iya, Mas. Ya, enggak apa-apa. Aku bisa. Maaf ya, Mas. Aku di sini aja ya. Permisi, Bu. Dengan Ibu Dena? Iya, Mbak. Ada titipan, Ibu? Titipan? Dari siapa, Mbak? Kurang tahu ya, Bu. Tadi sih laki-laki yang nitip, Ibu. Ya, siap. Iya, makasih, Mbak. Bisa bayar utang ke gue. Nah, konsekuensinya adalah istri lo harus tidur bareng gue di hotel. Mirwan, kamu kenapa sih pulang-pulang kok marah-marah gitu? Dia tidur sama laki-laki lain, Bu. Bicara apa, Mirwan? Maksudnya apa? Mas, kamu tahu dari siapa? Hilda nggak mungkin ngelakuin hal itu. Apa yang dikatakan Mas Mirwan itu benar? Ibu nggak percaya kamu melakukan itu. Karena ibu yakin kamu mengerti bahwa itu adalah dosa besar. Bu, aku gak ada pilihan, Bu. Kita terlibat kasus otaknya sangat besar, Bu.
cepat, Bu. Aku gak punya uang, Bu. Kalau aku menerima tawaran itu, dia akan menganggap utang kita lunas, Bu. Lakukan itu hari ini juga. Enggak. Saya enggak akan lakukan itu. Saya juga tidak main-main sama kamu. Pastikan ibu kamu selamat. Halo? Halo? Astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu, assalamualaikum. Ibu-ibu ada di mana, Bu? Iya, Dena. Ibu baru aja pulang dari pasar. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Bu, ibu sekarang juga pulang ke rumah. Kunci pintu, Bu. Jangan kemana-mana, Bu. Iya, memangnya kenapa sih? Ada apa? Bu! Ibu! Pelan-pelan, sayang. Ibu! Ibu gak apa-apa. Gak apa-apa, sayang. Ibu gak apa-apa. Alhamdulillah, ibu selamat. Aduh, tadi kata ibu waktu ibu mau nyebrang, ada orang yang berusaha buat dorong ibu. Ibu, apa ibu lihat pelakunya, Bu? Ibu juga nggak tahu. Pelakunya tiba-tiba datang, terus langsung dorong ibu gitu. Jalanan juga sepi, jadi nggak ada yang lihat. Pelakunya itu pasti ngincer ibu. Kalau dia mau ngerampok, buktinya nggak ada barang yang hilang, kan? Jadi jelas dia itu pasti ngincer ibu.